Ya Allah Gusti. Mana kuliner Lapa. Unik paling kocak yang pernah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Eksplorasi dan mencicipi makanan paling viral dan fenomenal. Bersama dua host caper dan yang suka bikin lapar. Bikin lapar. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 malam di Trans. Kamu gak beliin cincin? Iya nanti kalau misalkan aku ada rezeki aku beliin cincin buat kamu. Udah pokoknya naik kuda dulu yuk. Kong! Naik kuda Kong! Mana sayang? Surprise-surprise kecil yang bisa membuat kamu bahagia. Sekiranya kamu bahagia atau enggak? Aku sih gak bisa berkata-kata sangat bahagia. Senang gak? Kalau misalkan kesampaian kamu nikah sama aku, kamu aku persunting, kamu terima apa enggak? Ya terima. Oh, aku pengen ngajak kamu ke tempat yang sangat romantis. Ini aku akan mempersembahkan suaraku untuk kamu. Wow, emang kamu bisa nyanyi? Bisa dong, bisa dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Salam kenal, perkenalkan nama saya Billy Saputra. Saya akan menyanyikan sebuah lagu buat pasangan saya Elvia Caroline yang berjudul Janji Suci. Ini lagu buat Elvia. Wah, mantep nih lagunya nih. Akanlah nyanyi bareng-bareng. Jangan kau tolak dan buatmu hancur. Aku keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Wow, pemandangannya sangat-sangat indah dan cantik seperti kamu. Oh, sayang. Ya. Aku mau say thank you buat kamu. Aku tahu kan kamu sibuk, terus kamu sekarang ada waktu kayak gini, ajak aku liburan, senang-senang. Walaupun aku tadi agak-agak bete, terus kamu gantiin dengan naik kuda, lihat pemandangan yang bagus-bagus. Terima kasih ya sayang. Sama-sama. Terus kamu buatin aku surprise-surprise kecil. Kamu senang? Aku senang banget. Seperti aku senang ketika ada kamu selalu di samping aku. Dan gak cuma itu aja sih sayang. Sebenarnya aku juga pengen ngasih sesuatu lagi buat kamu. Dan aku berharap dengan adanya sesuatu ini yang aku kasih ke kamu, kamu jangan menilai dari harganya, tapi kamu harus menilai dari pemberian aku yang sangat tulus buat kamu. Mau apapun yang kamu beri ke aku, mau mahal, mau murah, itu selalu berkesan karena dari kamu, dari kamu. Satu, dua, tiga, buka. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Nah kan biasanya emang Bang Billy kan hari-harinya sibuk, terus kayak cuek, jarang lah kita kayak misalnya holiday, makan, quality time, itu jarang banget. Nah makanya di sini tuh aku kayak speechless, terus yang happy banget,
Terus ditambah lagi dia ternyata beli cincin buat aku. Di situ aku tambah bahagia, tambah seneng banget. Nggak nyangka lah pokoknya ternyata dia seromantis itu. Serius? Ini kan cincin yang Tony. Itu yang aku tadi. Lihat kan yang aku mau. Aku pura-pura nggak beli di depan kamu. Iya. Oh my God. Banget sih. Kamu seneng nggak? Bagus banget, Pam. Tuh. Ya ampun. Nih, aku pakein buat kamu ya. Sini. Ini ada dua pasang. Oh iya. Terima cintaku dengan tulus hatimu. Bu, jadi jaranglah punya waktu-waktu yang romantis untuk berdua. Dia baik, kerja keras, terus yang paling penting dia sopan sama wanita. Pau, sebentar. Aku juga punya sesuatu, Bu. Apa? Tapi kamu juga tutup mata. Tutup mata? Iya, tutup ya. Udah belum? Belum. 1, 2, 3. Buka mata. Tarang. What? Apa ini? Kenapa? Coba dong, buka dong. Berlian. Hah? Apa? Itu surat tanah. Oh my God. Aku tuh nggak biasa pakai jam tangan dan nggak pernah pakai jam tangan. Biasanya juga aku cuma pakai cincin doang. Tapi kali ini aku akan pakai selalu jam tangan pemberian dari kamu. Coba kamu pakai. Kan aku tahu kamu tuh nggak suka pakai jam. Iya. Yeah. Makanya aku kasih hadiah ini buat kamu. Kamu suka nggak? Suka. Ternyata dia ini ngebeliin gua jam tangan. Jam tangannya agak sedikit longgar sih, tapi nanti gua kecilin dan gua pakai selalu. Wow. Bagus ya? Bagus banget. Ya? Makasih. Oh, so sweet. Seneng enggak? Tenang dong, makasih ya. Iya. Oh, right from the start. Kalau menurut gua Elvia ini tipe wanita yang penyabar, baik, terus sopan, cantik. Aku berharap hubungan aku ke depan sama Bang Billy itu berjalan dengan lancar. Apa yang kita planning-planningkan itu semuanya tercapai. Terus nggak ada halangan apa-apa. Pokoknya aku juga minta doa buat kalian semua supaya hubungan kami, aku dan Bang Billy, baik-baik aja. Makasih udah beliin jam tangan buat aku. Semoga rezeki kamu dibalas sama Allah. Amin, kamu juga dan ya. Semoga hubungan kita semakin membaik ke depannya. Kamu jangan marah-marah mulu ya. Oh, jangan cembulu-cembulu. Iya. Kamu tuh cantik amat sih, Pak. Iya, makasih. Beneran tau, cantik. Aku juga ya, saya thank you buat kamu ya. Kenapa aku beliin cincin buat kamu berlian dengan harga 6.500? Karena suatu saat kalau kita gak punya duit untuk makan, ini bisa dijual lagi. Jangan dong. Ya, janganlah.